When you feel it's hopeless, when you think that you've lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going. Okay guys, welcome back my YouTube channel guys. Jadi kemarin itu ada yang komen Bang Smith kalau nggak salah namanya, komen Bang lepas bumper, cara ngelepas bumper dilihat dari orang lain itu bumper kita hilang, tapi dilihat kita sendiri bumper itu masih ada. Oke, kita coba untuk melepas bumpernya. Kita gunakan game Guardian. Lalu kita ke garasi, guys. Saya contohin di mobil ini ya. Tentunya nanti di mobil-mobil lain, di mobil-mobil lain juga bisa ya, guys ya. Oke, kita seperti biasa. Kita pergi ke eksterior guys. Kita pergi ke body. Oke. Nah, ke body ya. Untuk buat cara ngelepas bumper itu guys, teman-teman gunakan bumper-bumper yang ini ya. Mau bumper depan atau belakang kita gunakan ya. Itu yang seperti ini. Yang bukan koin ya, tapi yang berbentuk uang 5000 seperti ini guys ya, yang ini nih. Oke, untuk caranya kita buka game Guardiannya. Di pilihan proses ini teman-teman bisa pilih yang game car parking. Oke, jika sudah kita cek dulu untuk di rentang memorinya. Di rentang memori di sini teman-teman bisa pilih yang anonymous ya. Oke, yang lainnya jangan di checklist, hanya checklist satu yang anonymous ini, dan pastikan di sini MB-nya kebaca guys. MB ini yang dimaksud, oke? Jika sudah kita simpan. Lalu kita pergi ke pencarian di sini sampingnya. Nah, di sini oke, kita close dulu untuk GG-nya, kita klik tanda X-nya. Kita pindahkan untuk bumpernya ke nomor 2. Sini guys, oke, ini kan satu, ini satu, ini satu, dua, tiga, empat, oke, untuk bumpernya ya. Kita pindahkan ke nomor 2 seperti ini. Kita jika sudah di nomor 2 untuk warna hijaunya, kita buka game Guardiannya. Lalu kita pergi ke pencarian di sini. Kita ketik di sini satu ya guys ya. Lalu pencarian baru. Jadi di bumper 2 itu 1 ya. Nah, di pilihan jenis data ini teman-teman bisa pilih yang di Word, guys. Oke, kita tunggu untuk prosesnya. Nah, bantuan pencarian ditemukan seperti ini sudah muncul, kita pindahkan lagi bumpernya ke nomor 3 ya. Oke, ini bumper nomor 3. Kita buka lagi game Guardiannya. Nah, langsung muncul seperti ini ya, pencarian baru, batal, dan memurnikan. Sampai kita cari sampai pencarian baru, batal, dan memurnikannya itu hilang ya. Di bumper nomor 3, kita pindahkan ke nomor 2 ya. Lalu kita klik memurnikan, jangan pencarian baru. Kita klik yang ini ya, kita klik yang ini. Oke. Nah, bantuan pencarian ditemukan seperti ini sudah muncul, kita pindahkan lagi ke bumper nomor 4 seperti ini guys, oke. Kita gunakan bumper yang depan ya ini ya. Jika sudah, kita buka lagi GG-nya. Di bumper nomor 4 kita ketik di sini 3 ya. Lalu kita klik yang memurnikan. Yang ini. Nah, itu kan untuk pencarian baru, batal, dan memurnikannya sudah hilang ya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, kita
close dulu untuk GG-nya, kita klik tanda X di GG, lalu kita pindahkan ke sini, ke bumper nomor 1, oke? Nah, jika sudah di bumper nomor 1, kita buka lagi di GG-nya. Tentunya dengan cara seperti ini di mobil-mobil lain itu bisa ya. Langsung aja kita edit, guys. Kita langsung aja edit. Kita edit di sini menjadi 8. Untuk copot bumper ya, untuk cara melepas bumper, oke? Kita klik OK atau ya. Nah, jika sudah kita klik tanda X di GG-nya, lalu kita beli bumper nomor 1 ini ya. Kalau udah kita ubah di GG, kita beli bumper nomor 1 ini ya. Kita klik tanda checklist. Oke, sudah. Jika sudah, kita kembali. Kita geser ke bawah, guys. Kita kembali lagi ke mobil yang tadi. Dan bumpernya udah copot seperti ini ya. Kita coba lagi untuk bumper yang belakangnya ya. Kita coba untuk bumper yang belakangnya. Caranya sama kayak tadi, guys. Kita ke body lagi, terus kita pergi ke bumper yang belakang ini ya. Ini yang ini kan depan, ini belakang. Oke. Kita klik yang nomor 1, bumper nomor 1 ya. Bumper nomor 1 ini. Oke. Kita buka lagi GG-nya. Kita langsung aja edit di sini. Edit menjadi 8. Oke. Kita klik ya. Nah, seperti ini. Kita klik tanda X. Lalu kita beli lagi bumper yang belakang ini ya. Kita klik tanda checklist ini. Oke. Jika sudah, kita pindahkan ke mobil yang bawah. Lalu kita kembali lagi ke mobil yang tadi, Silvia. Nah, seperti ini. Nah, itu bumper udah copot ya. Bumpernya udah copot. Oke. Seperti ini ya. Itu bumpernya udah copot. Nah, untuk kalau misal di mobil lain seperti ini, contohnya kita kasih contoh di mobil yang mana ya? Mobil lain deh. Mobil lain itu yang ada bumpernya ya. Di mobil ini deh. Oke, kita tunggu. Nah, saya contohin di mobil ini ya. Kita eksterior. Lalu kita pergi ke body, oke? Kita coba copot bumper belakang. Nah, kita klik dulu yang bumper ini nomor 1 ini, oke? Lalu kita buka GG-nya. Lalu kita langsung aja edit di sini 8. Oke. Seperti ini kita close. Kita beli bumper yang belakang ini, kita langsung aja klik checklist. Lalu kita kembali, kita geser ke bawah. Lalu kita kembali ke mobil yang tadi. Nah, itu bumpernya udah copot ya, seperti itu. Jadi caranya kita gunakan dulu untuk uang yang bumper 1, 2, 3, 4. Yang kedua, 3, 4 dulu ya. Kita gunakan di GG-nya dulu. Langsung aja kita editnya di bumper nomor 1. Oke, sekarang kita logout aja dari GG-nya. Karena kita sudah untuk nyopot bumpernya. Kita logout aja dari game Guardian-nya. Lalu kita reload dari game car parking-nya ya. 2000 years later. Oke, untuk game car parkingnya udah saya reload. Oke, udah saya reload. Sekarang kita coba tes ke room ya. Ini bisa kebawa ke room apa enggak ya? Kita coba ya. Kita coba mobil ini aja atau mobil yang tadi ya, bebas itu. Kita gunakan dua HP ya, jadi buat nanti teman-teman bisa ngelihat contohnya ya di dalam room. Oke, sebentar ya guys ya. Saya siapin dulu untuk HP yang satunya. Seperti ini, guys. Kita coba yang mobil Civic tadi, jadi biar teman-teman nanti jelas ya. Oke.
Kita coba ke room. Nanti videonya saya cantumkan di video ini ya, untuk di HP yang satunya, oke. Nah, ini versi ori ya guys ya, versi 48937 ya. Versi yang terbaru bawaan Play Store, guys. Kita coba dulu ke room. Oke. Nah, ini nih guys mobilnya ya. Tuh, ini bempernya udah copot. Terus yang satunya juga udah copot tuh, guys. Ya, bemper depan itu udah copot. Dilihat di read sama teman juga udah copot ini tuh, guys. Nah, seperti ini. Tuh. Nanti teman-teman bisa lihat di akun satunya ya, di video yang satunya ya. Oke. Nah, itu lihat seperti itu. Kita coba ganti mobil yang tadi tipe R ya. Kita coba ganti. Nah, yang ini. Kita coba lagi ke masuk ke room tadi. Nah, kita coba. Nah, itu ke bawah ya untuk bempernya, copot bempernya. Udah nggak ada bempernya di dalam room. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di HP yang satunya tuh, oke. Nah, seperti ini bempernya copot, guys. Oh, seperti ini. Oke. Ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-share juga, guys, ya. Sampai ketemu di next video. Hello.